Yuk, what's up? So, good morning. Selamat subuh. Sekarang jam 5:30 lewat. Dan finally, this is the day dimana, besok siangnya. Tapi gua akan ke bandara, lalu ke Samarinda bareng Glenn Fredly and the Baku Cakar. Aduh, gila. Finally, terima kasih Tuhan Yesus telah membuat impian gua menjadi nyata selama kurang lebih 10 tahun gue berkarir session, jadi session player maksudnya, baru kesampaian setelah 10 tahun. Gokil, lu ketau kenapa gue segitu bersyukurnya, karena tadi kita lihat aja, okay? Kita ke bandara dulu, gue udah mesen Gojek dan hari ini naik Damri. Kenapa naik Damri? Ntar juga gue kasih tau, cikit aja, see ya. Lu bentuk dadah, doain kita nih. Tapi dok, yuk, siap. Tapi dok, mari kita berangkat pak. Siap, mantap. Oke, sip, aman. Oke. Yuk, kita menuju Blok M. Siap. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati di jalan. Selamat bekerja Pak. Ya, saya bekerja, Bapak ya, bekerja. Asyik. Mari Pak. Yo. So, sampailah di Terminal 3 lagi. Ini pertama kalinya gue keluar kota lagi setelah habis lebaran. Dan iya, yeah. Ini ambil troli dulu ya. Selamat pagi Mas Dul. Oh, langsung ada ininya. Halo Mas, apa kabar Mas Karli? Ya, yeah. Mas Andi, yes. Asyoy. Yo, what's up? So, udah di bandara dan tadi udah ngasih bus ke Mas Dul. Tadi ada tim produksi dan ada roadman-nya Glenn. Dan nih gue lagi jalan nih. Lu mau tahu kita kedapetan di gate 23. Mungkin kalau yang sering ngikutin vlog gue, gate 23 itu di Terminal 3, atau mungkin yang tahu gate 23 itu di ujung banget. Ini baru gate 15. Tahu kelihatan apa enggak tuh. Jadi sebenarnya gue bisa aja naik mobil, naik apa namanya nih, yang mbak-mbak itu tuh, yang nyetir mbak-mbak. Cuman gue pengen jalan aja biar olahraga ya gitu aja. Dan tadi gue mau bilang kenapa gue akhirnya naik Damri, karena jadi gini, mainnya itu hari kita tuh mainnya hari Sabtunya, tapi siang. Nah, sementara ini nih sekarang hari Jumat kan. Nah, sementara kita berangkatnya H-1. Dan pagi, ini kan pagi nih, jam 7 tadi gue nyampe. Jadi gue naik Damri, kenapa? Karena pulang besoknya tuh hari Sabtu malam jam 9-an kayaknya flightnya nyampe. Jadi kayaknya kalau gue naik mobil parkir di Suwarna pun lumayan mahal kayaknya parkirannya. Jadi makanya gue lebih milih Damri aja deh. Ya, kalau dibilang gak mau rugi, bukan gak mau rugi sih, cuman kalau ada yang lebih murah kenapa enggak, ya kan? Ya gitu aja. Dan apa ya, biar gue juga bisa nyantai gitu loh, gak terlalu ribet yang namanya nyetir. Belum kalau macet, aduh pulangnya males. So, yaudah, mari kita ke gate 23, aduh lumayan capek nih. So, see ya. Good morning, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Om. Dengar. Hey, ntar dia muncul lagi. Ya di nutel. Gila ya. Macet. Naik balik. Persis. Rio di depan. Rio lagi di depan. Ya. Gue tadi ketemu dia persis. Kenapa? Gila man. Gila. Balik. Rio depan. Rio. Gila.
Oh iya bener ya? Lagi di Mas Dino. Apa kabar Romkena? Gimana kayak gitu? Ada lagi berita baru apa gitu? Ada lagi berita baru apa gitu? Ada erupsi. Erupsi. Teman-teman, semoga. Ale, ale mobil apa? Cikit aja. Cikit aja vlog kali ini. Oke. Suatu sejarah bahwa Kena Langgo sekarang meskipun besar. Lihat tuh, dia pakai lagi. Ini seru banget nih ngobrol. Orang mau kayak kuno ini, eh. Sekuno, eh. Salah lihat gini, eh. Lihat tuh, lagi taruh dulu di situ. Soalnya bisa ngomong sini kalau lihat tuh. Ini bagus. Eh, oh, touch screen toh. Soalnya touch screen. Pakai kaki nih. Tuh, angalah pakai kaki. Kento, kena lu beli wallet tau, kena main kartu tau, kena. Hei, itu namanya dedikasi, Bu. Hey. Ale tau apa ini? Ale tau apa? Kantornya Subaiko. Kantor Subaiko ya. Ale vlog beta vlog. Ale vlog beta vlog. Yuk, mari katong menuju ke pesawat rame. Oke, jadi teman-teman, Tuhan berkati anak band, kita akan berangkat yes. Ke Balikpapan. Balikpapan ya. Lalu jalan dari Samarinda selama 2 jam. Aduh. Di sana saya mulai vlog dan kita akan cicat bareng gimana ya. Baik, kan? Bolski. Kita ngobrol-ngobrol mengenai Bolski Mas Dino. Kaos Tuhan berkati anak band ini. Yes. Sip. Oke. Okay. Mari kita sarapan telur ya, Mat. Mat, sarapan hey, telur. Let's go. Let's go. Tas sampai tak tinggal. Akhlot. Gara-gara sibuk iniin kamera, tasnya sampai ketinggalan, mungkin. Frank di tuplok. Kalau ke safari gitu dia. Kayak gue kenal menurut gue aja. Kita minum topi ya. Hei, Kena, tolong dong please. This is afternoon, Kena. Mau aku. Sonde ada lampu lagi. Sonde lampu bro. Hei, Kena. Masa cepuk ada lampu di jari? 80s banget. Jadul. Aduh, dari tadi gua ketawa mulu. Lu nih sama mereka. Lihat dong kamera lu. Dia kasih dia. Iya, dia luar biasa. Foto dulu dong. Sekarang zaman touchscreen tuh coba diperiksa dulu. Oh, kena foto dulu. Ini pasti nanti cek sound on time. Cek sound on time. Jadi teman-teman kita lihat berapa lama bertahan kamera ini. Sebulan kah? Sebulan. Nanti konser Jogja ada kah? On time lah pasti. Sama Rida banyak loh set apa perlu ini kayak view-nya ya. Banyak. Asal jangan tidur aja dong. Tos dulu. Yo itu. Yang penting engel. Senang banget karena pemain keyboard gue sekarang pakai kamera juga. Coba mari gua kamera gua. Yes. Vlog. Bukan vlog ya. Ada jangan suntik di kepala di sini. Ali jangan suntik. Pikir ini hal perdana khusus. Vlog. 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 Ucap sampailah di Balikpapan. Finally dari Balikpapan ini nyebrang lagi di Samarinda 3 jam. Aduh. Jalur darat. Yalah. Nih, anyway gua kan puasa nih. Jadi
tadi nggak nyobain makanan Ashoy di pesawat. Ya beginilah. Kalau puasa tuh diet puasa harusnya pas keluar kota. Karena kalau keluar kota mesti nahan godaan makanan-makanan. Mudah-mudahan gue bisa bertahan guys. Ceritanya. Ya. Halo Mas Glenn, apa kabar? Yes. Iya nih udah di bandaranya Sepinggan. Sekarang lagi menunggu mobil buat dijemput kemudian ke Samarinda. Anyway, tadi entah kenapa semalam tidur gue cukup banget. Biasanya gue tuh paling susah tidur. Gue insomnia akut kayaknya deh. Di saat yang lain jam 12 malam udah tidur, gue jam 5, jam 6 subuh baru bisa tidur. Jadi makanya kenapa vlog gue tayangnya tuh udah gak tepat jam 12 malam, kadang jam 2 subuh, kadang jam 3 subuh, karena itulah gitu. Jadi iya, gue biasa insomnia, entah kenapa tadi malam gue udah ngantuk jam 12 dan gue bangun setengah 5 dan enak banget asli. Gue merindukan bangun pagi sih lebih tepatnya. Jadi mudah-mudahan siklus tidur gue kembali seperti sedia kala. Yolah, terima kasih banyak Mas Dul. Nih ada uang makan. Amazing banget ya, haleluya puji Tuhan. Ini buat makan di sini selama kita makan di sini. Jadi Ashoy, yolah mari kita buat apa? Buat bayar kosan. Sama listrik, token listrik. Gila ini finally sih. Finally banget. Seperti yang gue bilang, nanti gue bakal bahas di hotel. Kenapa gue seneng banget. Nanti lah kita bahas di hotel. Kenalan dulu. Halo Mas. Halo. Ketemu lagi Mas. Siapa namanya Mas? Edi Yakobus. Ah, kalau ini mah udah sering nih. Apa kabar? Assalamualaikum. Mas Abuy. Nah, ini halo, pertama kalinya Mas Pele. Lalu mana lagi tuh? Oh, kalau ini udah pernah nih, Mas Andi. Nah, gila. Jadi kalian bawanya sebanyak ini ya. Holy crap, meh. Gila, ini beberapa kali gua session gitu. Ini yang paling lumayan gue lihat banyak. Ya mungkin kalau band beda ya, kalau band ngiringin band udah pasti banyak. Cuman ini kalau session gokil sih. Holy crap. Woo. Ini apa nih? Drum ya? Drum. Gokil. Drum and then ini gitar ada 2. 3. 2 3. Wow. 4 sama Mas. Ini simbal-simbalnya nih. Yang kirim di Arana. Yes. Choice. Yo, what's up? So, ini sebelum ke hotel, kita mampir makan dulu di Masakan Padang apa nih? Udah makan? Udah pesen? Betul. Balik, aduh, kayaknya gagal nih gue puasa nih. Masa balik banget? Kayaknya gagal nih gue puasa nih. Gak usah lah, daripada sakit ya gak? Betul gak? Aduh, makan dulu dah kalau gitu dah. Aduh, masa mesen sih? Nasi 2, ya kan? Udah gitu, telur. Terus, apa? Kikil, dendeng. Aduh, enak banget sih itu. Ya ampun. Ada vlogger juga masuk juga. Ada vlogger mau masuk. Mana kamera? Tunggu. Momen itu penting loh. Makan dulu, baru vlog. Vlog. Aduh, yulah kita makan siap. Ya kayak gue gagal lihat puasa hari ini. Khusus luar kota agak susah memang. Kalau salah sih kalau luar kota lu dia. Kalau foto ini begini Andre. Ya. Momen bagus banget. Itu lu cukar nikus. Ini pro nih, legit nih. Yo, what's up? So, habis turun dari mobil, sampai juga di hotelnya. Gila,
perjalanan panjang banget, 3 jam lebih. Gue tadi tidur aja. Yuk kita ke atas dulu yuk, sih ya. Finally, what's up? Udah dalamnya kameranya. So, udah nyampe di kamarnya di hotel Senyur Samarinda. Dan seperti biasa, gue udah bawa bas buat ngulik. Dan ya, beginilah nih kamarnya. Woohoo! So, sebelum kita tahu nih kado ada gym apa enggak ya? Ini sih berenang sama nge-gym. Gitu aja, sehat banget. Pemandangan sedap. Pemandangannya jalan. So, ya. Lanjutin istirahat dulu kali ya. See ya. Oke, siap. Kostum sound check malam ini. Kostum sound check malam ini. Oh, dia paling tadi. Tadi kira dedikasi.